Namanya siapa, Mas? Anda sedang apa, Mas? Itu buat apa, Mas? Kayaknya bentuknya L. Ini buat patung kuda. Patung kuda. Biasanya kuda kalau jalan tuh suka L bentuknya. Suka L. 10 menit ya, Mas? Ya. Durasi video. Apa yang mau dibikin, Mas? Tak sabar, Mas. Gak dibalik. Nah, ini baru tak balik, Mas. Yang sabar. Pesan-pesannya gimana, Mas? Pesan-pesannya, kalau saya boleh berpesan sih, yang penting yakin. Terus mau bekerja keras sih, Mas. Oh gitu. Bekerja keras itu yang gimana? Coba dipasang, Mas, gimana, Mas? Hasilnya nanti gimana? Ini jadi nanti begini, Mas. Ini yang pertama ini ada kayak untuk ninja orang. Gitu. Jadi kan kalau dicoba. Iya. Jadi kan ini ada dua nih. Taruh kanan sampai kiri. Terus habis itu kita taruh atasnya. Katanya buat ninja orang. Enggak, ini atasnya buat lempar lembing, Mas. Biasanya Mas kan tahu lempar lembing kan bentuknya bulat ya? Enggak tahu. Nah, ini bentuknya persegi panjang. Oh, persegi panjang gitu. Nah. Oh. Ada bol, ada lubangnya dua itu buat apa, Mas? Nah, ini. Nah, juga bisa jadi. Udah lumayan berarti tinggal kita lem. Cara ngelem yang pertama. Oh, jadi ambu dulu. Soal baunya lah enak. Jadi langsung mawon, Mas. Ini kan ada sisi-sisinya nih. Liki, Mas. Nah, lem ini pertama ini karena kering, tak buka dulu ya. Nah. Enggak dicicipi? Hah? Enggak dicicipi, Mas. Bu, kira ini kumbahan. Nah, jadi ujungnya tuh dipotong dikit supaya enak. Pertama, Anda bisa masukin ke sini atau ke sini. Tapi kalau saya lebih enaknya di sini sih, Mas. Jadi tinggal dipencet. Tarik. Itu lemnya dari itu toh, Mas, dari nasi toh. Ora. Ini lemnya memang warna putih. Soalnya oh, mayones berarti, Mas. Kalau warna kuning itu biasanya air seni, Mas. Siap. Nah, jadi pertama diratain dulu. Kok rata ini manual, Mas? Gak ada mesin tuh? Ada, Mas, sebentar. Kita pakai ini ya. Ini sisa. Tinggal ditarik ke sana. Nah. Ini hasilnya lebih. Oke, siap. Setelah itu ini kita tambah dikit. Nah, itu suara apa, Mas? Suara orang motong, Mas. Motong keramik, Mas. Di desa ini berarti? Ya, ini di... Lokasinya di mana ini, Mas? Lokasinya ini di daerah Colomadu. Untuk alamat lengkapnya bisa cek di link bawah ini ya, Mas.
kuncinya supaya biar langsung merekat gitu. Itu lemnya ditunggu kering apa langsung ditempel, Mas? Langsung ditempel, Mas. Kalau nunggu kering nanti udah enggak bisa ditempel lagi, Mas. Oh, gitu. Heeh. Nah. Terus ini tinggal di masukkan, Mas. Yang dilihat tuh ujung sama ujungnya. Supaya center. Itu sisanya di kemanain, Mas? Dibuang? Enggak, sisanya kita tutupin ke daerah-daerah yang tidak tertutupi oleh lem, Mas. Ditutup-tutupi di daerah yang tidak tertutupi. Daerah yang terbuka apa yang tidak tertutupi, Mas? Yang daerah yang terbuka kita tutup lagi, Mas. Nah, ini terus kita kasih tekanan sedikit, Mas. Ya, sekitar 10 MPa lah ya. 10 MPa? Terus ini bisa kita giniin, Mas. Tinggal ditarik. Jadi kan dia nanti masuk Pak Eko. Pak Eko siapa, Mas? Enggak, itu tetangga Pak Eko. Oh, tetangga. Nah, Pak Eko. Tak kira kepala program studi. Ketawa kenapa, Mas? Enggak, ini, Mas. Kalau saya kan sering suka ketawa, Mas. Intinya ya sebagai hiburan saya ketawa. Sering lawak ya, Mas? Enggak, kita enggak sering lawak, Mas. Tapi suka nonton lawak aja. Soalnya kalau ngelawak tuh ada teman saya namanya Agus. Ngelawak terus tapi garing, Mas. Suruh jualan cilok aja, Mas. Kenapa itu, Mas? Kok bisa suruh jualan cilok? Iya, kan garing. Datang di Aci. Kan lumayan, Mas. Okay. Nah, tinggal yang belum kita tambahin dikit. Belajar ngelem berapa tahun, Mas? Nah, ini belajar ngelemnya kita cukup lama, Mas. Soalnya kita nyoba-nyoba dulu. 2 hari pasti? Enggak, bisa lebih. Yuk, 1 hari lah. Kira-kira pembuatannya satu buah gitu berapa hari? Sebenarnya pembuatan kayak gini untuk merakitnya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Gimana, Mas? Oh, ternyata salah saya, Pak. Entah. Malah dirusak loh, Mas. Gimana, Mas? Tadi kena angin, Mas. Oh, kena angin. Belum kuat-kuat banget. Oh iya, ada angin kecil. Angin. Kurang rata apa gimana itu, Mas? Ini sepertinya lemnya nggak bersahabat, Mas. Tipsnya biar bisa langsung cepet kering gimana itu, Mas? Langsung ditiup-tiup aja, Mas. Tiup pakai angin. Nah, tadi ditiup angin tapi malah lepas. Nah, soalnya tuh anginnya beda, Mas. Kentut ya, Mas? Beda. Kalau itu malah nggak bagus, Mas. Bisa merusak ekosistem yang ada di sekitar, Mas. Pada pergi langsung gitu ya? Iya, benar. Setuju saya, Mas. Sebentar lagi 10 menit, Mas. Tahan, Mas. Capek dong, Mas. Yang megang yang capek, Mas. Kurang berapa menit lagi, Mas? 10 menit, 10 detik lagi. Langsung di-upload aja ya, Mas. Langsung lama, Mas. Di sini ada wifi, Mas. Ada, wifi-nya tetangga banyak. Bisa diakses?
akses bisa, cuman terbatas. Jadi aksesnya cuman hidupin tombol wifi, abis itu udah nggak bisa dipakai. Oh gitu, sama aja berarti. Tethering ya, Mas? Kalau tethering sebenarnya kita masih belum, Mas, soalnya paket sendiri aja habis, Mas. Aduh, kasihan sekali. Ya ini lama sih nyari-nyari duit juga ini. Kalau misalkan udah selesai kan kita jual, nanti duitnya bisa dibeli kan. Coba ceritain gimana pengalaman hidup Anda pertama kali membuat terus sampai kayak gini. Ya sebenarnya ini pengalaman ya. Sebenarnya usaha ini usaha yang dibilang tuh secara tiba-tiba datang, Mas. Jadi awalnya ini sebelumnya belum main-main tentang kayu ini, Mas. Jadi kita mainnya lebih ke wall decor. Jadi kita ngedesain. Terima jasa desain berarti, Mas? Bisa-bisa kita terima jasa desain, terus pembuatan apa namanya figura juga bisa. Di sini semuanya sudah bisa, Mas. Jadi yang penting orderan masuk, walaupun kita belum pernah ngerjain. Ya yang penting kita bisa dulu lah mengiyakan dulu masalah pusingnya, ya pusing belakangan ya ketemu. Ada temennya enggak, Mas? Ada sebelumnya sih belum ada temennya, tapi baru-baru ini karena saya sebentar lagi mau keluar kota beberapa hari ke depan, jalan-jalan terus kita coba mencari pengalaman baru, mencari teman baru, mencari link-link baru. Udah ada sekarang, Mas, yaitu ya lumayan gokil sih. Tak suruh potong-potong aja papannya di sana. Umurnya berapa sekarang, Mas? Kulo apa teman kulo? Sampean, Mas. Oh, sampean. Sampean, Mas. Nggih. Sampean, Mas. Sampean kan dua-dua, Mas. Masa sampean lupa sih, Mas? Oh, nggih. Nah, ini satunya udah mau jadi. Mungkin Mas bisa mencoba untuk yang satunya lagi biar ada pengalaman sebelum pulang dari sini, kan udah ada pengalaman cara ngelem yang bener tuh kayak gimana. Bukannya ngelem itu di rumah, Mas? Iya, ini di rumah, Mas. Oh, ini di rumah? Ini di rumah. Emang Masnya kira ini di mana, Mas? Di perumahan? Nah, itu salah. Di sini tuh di rumah. Jadi, sudah, Mas. Tinggal kita tunggu. Itu gosong-gosong apa, Mas? Kayaknya hitam-hitam. Nah, itu habis diobong sama adik, Mas. Oh. Kalau teman diobong, Mas. Adiknya nakal gitu ya? Enggak nakal sih sebenarnya, cuma enggak tahu apa ya namanya. Orangnya yang motong nih kayak kurang perhitungan gitu. Enggak dihitung berarti itu. Enggak dihitung dulu. Heran juga saya nih. Yaudah, Mas, makasih ya, Mas. Sekian dulu videonya. Oke, siap-siap, Mas. Di-subscribe ya, Mas? Boleh, Mas. Di-subscribe, like, share, dan komen ke teman-temannya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat orang-orang yang nantinya membuka jasa seperti saya. Siapa tahu nanti rezekinya bisa lancar. Kemudian ya enggak sering dibohongin, Mas. Dibohongi? Iya. Oh, ada yang dibohongi gitu? Ada, Mas. Kejadian baru tadi pagi, Mas. Diceritain gak, Mas? Gak usah, Mas. Ya udah, lanjut di video selanjutnya aja, Mas. Ya. Biar orang yang lainnya pada apa namanya? Apa tuh, penasaran, Mas? Biar nonton video selanjutnya aja, Mas. Langsung gue.